الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا Yang dihormati saudara pengacara majlis, yang berhormat saudara Khalid Samad, ahli parlimen Shah Alam, jawatan kuasa PAS Pusat, yang berhormat Dr. Rani Surojaya, yang berhormat saudara Yaakob Safari, yang berhormat ketua penerangan saudara Syari Sungip, Exco-Exco Kerajaan Negeri, ahli-ahli Dewan Undangan, seluruh kepimpinan PAS di peringkat perhubungan negeri, Dewan Ulama Pemuda dan Muslimat, daripada kawasan-kawasan dan cawangan-cawangan, seluruh ahli dan para penyokong, parti-parti dalam Pakatan Rakyat, para hadirin hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Saya terlewat tiba kerana ada program jamuan makan malam di Kajang. Tetamu malam ini di sana saya dan Aisyah. Kutinggalkan Aisyah kerana tuan-tuan. Saya berceramah awal dan Aisyah bekas penyanyi Janji Manismu sedang berceramah sekarang. Sorong papan, tarik papan, buah keranji dalam perahu. Diberi makan, kita makan. Undi BN, kita tak mau. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kita menyambut perayaan 25 tahun Parti Islam di Selangor. Shah Alam, Selangor. Parti Islam mula bertapak di Pulau Pinang. Kemudian ia bergerak pergi ke kampung-kampung. Oh, Dato' Sri Anwar. Saya baru nak mula ayat pertama. Kedatangan Mursyidul Am Parti Keadilan Rakyat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, dan Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia. Hadirin yang dihormati sekalian, apabila ia mula merebak di kampung-kampung, di kawasan yang ada pondok pesantren, menjadi tapak kekuatan Parti Islam, khasnya di Kelantan, Terengganu, Kedah, Perleh, Perak Utara, Selangor kalau ada pun sebelah Tanjung Karang, Sabak Bernam. Kita mula merebak masuk ke kota-kota di tahun 80-an, 90-an. Di Shah Alam ini pun kita mula bertapak di sekitar kampung, yaitu di sebelah Meru, Jalan Kebun. Sekarang Parti Islam telah berada di bandar, di taman-taman, Shah Alam, Bangi, Petaling Jaya, Damansara. Bila kita berada di tempat-tempat ini, bermakna kita akan ambil alih pemerintahan Putrajaya. Hadirin sekalian, UMNO, BN, propaganda mereka semakin hari semakin gagal. Isu pembangunan, rakyat dah faham. Siapa yang memerintah, mereka lah yang akan buat pembangunan. Isu wanita, rakyat dah faham. PAS dan rakan-rakan parti dalam Pakatan Rakyat tidak diskriminasi wanita.
isu kaum, agama rakyat dah paham. Walaupun PAS memerintah 20 tahun di Kelantan, orang bukan Islam boleh mengamalkan budaya dan kepercayaan datuk nenek moyang mereka. Kalau pembangkang menang, BN kalah, pelabur asing tak datang, anak muda takut untuk mengundi selain daripada Dacing. Kalau Dacing kalah, pelabur asing tak masuk. Betulkah hujah itu? Betul ke tidak? Sudah 3 tahun berturut-turut MITI melaporkan, Kementerian Antarabangsa dan Industri meletakkan negeri pertama paling tinggi pelabur asing masuk, nombor 1 Pulau Pinang, nombor 2 Selangor, nombor 3 Kedah. Pulau Pinang, Selangor, Kedah, BN kah perintah, Pakatan Rakyat kah yang memerintah? Oleh itu hujah itu pun tertolak juga. Apa yang tinggal kepada UMNO dan BN? Tidak lain melainkan isu perkauman. Inilah gendang perkauman yang dimainkan sekarang. Kalaulah UMNO kalah pelarikan datang, siapa nak jaga Melayu? Biro Tata Negara diberi peruntukan tanpa had untuk memberi kursus kepada pegawai-pegawai kerajaan. Walaupun pemimpin UMNO rasuah, walaupun menyeleweng, walaupun tidak betul, tapi mereka ni jaga Melayu. Kalau Melayu, kalau UMNO kalah, siapa nak jaga Melayu? Menangislah terisak-isak, hadirin sekalian. Pegawai-pegawai kerajaan menginsafi, kalau UMNO kalah, siapa nak jaga Melayu? Hadirin sekalian, kalau UMNO kalah, siapa yang menang? PAS, keadilan, calon-calon Melayu mewakili rakyat. DAP akan mengalahkan semua calon MCA dan gerakan. PAS dan keadilan akan mengalahkan semua calon-calon Melayu. Artinya di sudut komponen tak lari jauh, bahkan kita akan lebih ramai calon Melayu berada di parlimen dibandingkan di zaman Barisan Nasional. Politik adalah persepsi, tanggapan. Dianggap UMNO ni jaga Melayu, kalau tak ada UMNO, siapa nak jaga Melayu? Inilah yang ada jalur 3 lah, jalur 4 lah, bergerak ke seluruh Malaysia, ke seluruh, walau apapun. Duduk gerak sekarang ni, hadirin yang dihormati sekalian, inilah isu perkauman dan keagamaan yang cuba dimainkan. Bukan sayang agama, bukan ke arah pelaksanaan Islam, hanya main isu agama. Yang paling tahu kena kerajaan Pulau Pinang, Lim Guan Eng. Lim Guan Eng, kami rakyat Pulau Pinang memang rasa cukup malang. Saya, Anwar Ibrahim dan lain-lain, kami ni orang Pulau Pinang, malang sungguh. Kerana inilah pertama kali Ketua Menteri Pulau Pinang daripada China, Lim Guan Eng. Dulu Koh Sukun Jawa. Sebelum itu Lim Chong Yu Bugis, Wong Pao Ni Banjar. Lim Guan Eng ni baru China. Apalah budak China ni datang memerintah Pulau Pinang? Anti-Islam pula tu. Tengok tahun pertama ambil alih, Pakatan Rakyat ambil alih Pulau Pinang, peruntukan untuk hal ehwal Islam zaman Koh Sukun 12 juta. Lim Guan Eng anti-Islam, dinaikkan kepada 20 juta peruntukan kepada hal ehwal Islam. Tahun kedua kebenciannya kepada Islam meningkat, ditambah peruntukan lagi kepada hal ehwal Islam kepada 24 juta.
Tahun ketiga kebenciannya kepada Islam tak dapat disembunyikan lagi. Peruntukan kepada hal ehwal Islam 33 juta. Tahun keempat, hoi limbon yang cukup anti Islam, anti Melayu. Peruntukan kepada agama Islam, hal ehwal Islam 63 juta. Saya cakap terbalik ni, faham ke tak? Kalau tak faham, bangang namanya. Dimainkan lagi isu perkauman. Tengok Lim Guan Eng jual tapak masjid, siapa tak marah? Tapak masjid dijual. Hadirin sekalian, inilah dia masalah media. Kalaulah mereka hentam kita 3 malam, beri 5 minit untuk kita beri penerangan. Memang tanah itu dijual sekali dengan tapak masjid. Bila nak dibuat kawasan perumahan, mesti patuh syarat Kementerian Perumahan, yaitu mesti ada rumah, mesti ada tapak untuk bomba, mesti ada balai polis, mesti ada masjid. Masjid yang akan dibina oleh pemaju nanti lebih besar daripada tapak masjid yang ada sekarang. Tapi yang itu RTM beri penerangan atau tidak? Dia beritahu ke tak? Jadi kalau tuan-tuan tengok warta berita RTM TV3 tanpa merojok maklumat yang lain, tuan-tuan akan bodoh sampai ke mampus. RTM ni hanya rehat tunggu mati. Macam juga di Kedah, roboh surau lama. Ya, memang roboh surau yang penghuninya, jemaahnya boleh isi 50 orang. Untuk dibina surau yang boleh muat 400 orang. Nak bina surau baru dicerita atau tidak? Cerita ke tak? Bila begini keadaan sekalian, itulah maklumat separuh yang rakyat dapat. Kalau tak baca harakah soal khabar keadilan, roket, internet, tak buka blog, mampus. Hadirin yang dihormati sekalian, walaupun begitu, kita yakin kita akan marah dalam pelihara datang dengan lebih yakin, gagah, dan kita mampu ke Putrajaya. Syaratnya pilihan raya mesti adil dan bersih. Untuk menuntut keadilan itu, rakan-rakan saya telah seru tadi, 28 hari bulan 2 petang kita berada di Dataran Merdeka. Boleh? Hari ini hari jadi Dato' A. Samad Said merayakan ulang tahun yang ke-77. Umur 77 tahun mengajak rakyat berkumpul, sit down, duduk dan bantah. Umur 77, ini umur 23 kalau tak hadir, malu. Ini umur 42 kalau tak hadir, nak panggil jantan kah apakah ini? Hadirin yang dihormati sekalian, kita hadir bukan nak buat kacau. Kita nak pelihara yang adil. Lihat apa yang diperolehi oleh Aung San Suu Kyi. Bila mereka dapat sedikit sebanyak demokrasi, Aung San Suu Kyi boleh bercakap dalam televisyen setengah jam. Najib Tun Razak melawat Burma memuji pembaharuan yang dibuat di Burma dalam demokrasi. Di Malaysia dia buat atau tidak? Buat atau tidak? Yang akhirnya saya nak sentuh sikit, propaganda terkemarin terakhir, bila Parti Keadilan nak buka bilik gerakan di Alostar, mereka bawa spanduk Anwar ejen Yahudi, musnahkan keadilan, musnahkan Anwar ejen Yahudi. Ini muka ejen Yahudi rupanya. Penjelasan Datuk Seri Anwar dalam televisyen diberi peluang atau tidak? Diberi peluang atau tidak? Isu ini dimainkan tidak lain kerana waktu itu mereka sedang menutup di mana kapal dagang Israel sedang berlabuh di pelabuhan Kelang. Jingga 13 mendapati kapal itu ambil barang daripada Malaysia terus ke pelabuhan Haifa Israel.
artinya Malaysia berdagang dengan Israel, betul atau tidak? Singapura duduk tempat ke-21, Malaysia berdagang dengan Israel dalam dunia duduk nombor 17. Artinya cukai yang dipungut oleh Israel guna wang itu untuk membunuh rakyat Palestin, di antaranya disumbang oleh kerajaan Barisan Nasional. Betul ke tak? Bolehkah kita sokong lagi kerajaan yang macam ni? Telunjuk lurus hadirin sekalian, klinking berkait. Mereka menuduh orang, mereka lah yang sedang berdagang dengan Israel. Hadirin sekalian, semua orang Islam, orang bukan Islam bersifat pri kemanusiaan. Kita tidak boleh mengizinkan rejim Zionis yang ada sekarang dibantu kerana mereka sedang melanyak rakyat Palestin yang hidup di tanah air mereka sendiri, dilanyak oleh negara haram Israel. Oleh itu, cara lain tidak ada nak menghentikan ini semua. Kita bekerja kuat untuk menumbangkan Barisan Nasional pada hari akan datang. Boleh? Sungguh boleh ni? Astakanilah dulu ucapan hadirin sekalian. Kita bertemu di lain waktu dan ketika. Hadirin sekalian, apa tadi saya nak sebut? Lain kali lah. 28, insyaAllah kita bertemu di sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pihak Media PAS melancarkan e-paper merupakan satu program baru dalam Media PAS, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.